Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh dan semoga kita semua sehat-sehat aja. Kali ini Ponsel Heboh mau kasih rekomendasi handphone gaming spek dewa termurah dan terbaru yang menggunakan chipset MediaTek Helio G96. Chipset ini memang sangat powerful untuk gaming dan pendahulunya Helio G95 juga terbilang sukses di pasaran. Oke, kalau gitu langsung aja simak videonya sampai habis ya. Ini dia rekomendasi 5 handphone gaming Helio G96 termurah dan terbaru awal 2022 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, Redmi Note 11S. Ada kabar baik karena handphone ini mungkin akan segera dirilis mengingat Xiaomi sudah memberikan petunjuk pada Instagramnya. Handphone ini memang handphone murah gaming killer dengan spek mewah seperti layar AMOLED refresh rate 90Hz, chipset gaming MediaTek Helio G96 dan RAM mulai dari 6/128GB dan ada juga dukungan stereo speaker. Belum lagi ada juga tambahan kamera 108MP dan baterai 5000mAh yang support fast charging 33W. Handphone ini diprediksi bakalan laris manis. Jadi tunggu aja link pembeliannya hanya di channel ini. Yang keempat, Poco M4 Pro. Di luar prediksi, Poco merilis Poco M4 Pro versi 4G setelah merilis versi 5G beberapa waktu lalu. Secara spek, handphone ini cukup menggiurkan, seperti mengusung layar AMOLED refresh rate 90Hz dan menjadi yang pertama di Poco seri M. Kemudian ada juga prosesor Helio G96 pastinya. Lalu ada juga tambahan stereo speaker dan kamera triple cam 64MP. Kemudian pada baterai ada kapasitas 5000mAh yang sekarang support fast charging 33W. Semoga saja handphone ini cepat dirilis di Indonesia ya. Yang ketiga, Infinix Note 11S. Infinix hadir menggebrak dengan seri Note 11S ini karena punya spek gaming yang cukup mumpuni. Handphone ini mengusung layar luas 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz. Kemudian pada prosesor dipersenjatai chipset Helio G96 dipasangkan RAM besar 8GB. Belum lagi ada dukungan stereo speaker dan baterai 5000mAh dengan fast charging 33W. Jadi sudah cukup komplit bukan? Kalau minat sama handphone ini, link pembeliannya ada di bawah ya. Yang kedua, Realme Narzo 50. Handphone ini cukup banyak yang menunggu karena punya spek yang cadas buat yang suka gaming. Narzo 50 punya layar 6,5 inci dengan refresh rate 120Hz. Kemudian pada prosesor menggunakan Helio G96 dan RAM mulai dari 4GB. Lalu ada juga baterai 5000mAh dengan fast charging 33W. Secara spesifikasi, hampir keseluruhan handphone ini sama dengan Realme 8i. Jadi beli itu aja ya kalau udah nggak sabar nungguin Narzo 50 ini. Dan link pembeliannya sudah disediakan di bawah ini. Yang ke-1, Infinix Note 11 Pro.
Masih dari Infinix, ada satu lagi handphone gaming yang pendahulunya juga cukup sukses di pasaran. Infinix Note 11 Pro sekarang mengusung spek seperti layar 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz. Lalu ada prosesor MediaTek Helio G96 dan RAM 8/128GB, jadi bakalan lancar buat gaming. Tapi nggak cuma itu, ada juga fitur stereo speaker dan baterai 5000mAh dengan fast charging 33W. Untuk handphone ini sudah bisa dibeli dan link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 5 handphone gaming spek dewa chipset MediaTek Helio G96 paling murah di awal 2022 versi ponsel heboh. Seperti biasa, link pembelian ke semua handphone ini sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.